Ikutin kegiatanku hari ini yuk. Ini sore hari saya keluar sama Kakak Ais. Kita antar paket ke New Armada yang di Jalan Samratulangi. Setelah antar paket ini, rencananya kita mau pergi ke Grand Hero buat beli titipannya nenek. Jadi nenek atau mamaku itu lagi titip dibelikan cuka apel. Katanya ada di ready di Grand Hero ini. Ini kita belanjanya cuma 3 item. Terus antriannya panjang sekali kayak begini. Mana yang belanja lainnya tuh ada banyak-banyak belanjaannya. Terus baru sadar kalau ternyata ya Allah, ini tanggal awal bulan ternyata. Jadi banyak orang yang lagi belanja bulanan. Nih update pengerjaan jalan depan toko. Ya Allah, ini mobil sudah tidak bisa parkir di depan. Jadi kita tiap kali datang ke toko itu harus parkir mobil yang jauh, terus tenteng-tenteng barang ke toko. Ini malamnya kita lanjut mau kirimkan cuka apelnya nenek ke poso. Kita kirim via agen New Armada. Setelah antar paket, kita jalan cari tas buat Kakak Ais mau sekolah. Ini pertama kita ke toko Eropa, tapi ternyata yang kita suka itu enggak ada warna hitamnya. Jadi dari toko Eropa direkomendasikan buat datang ke pertokoan di toko yang namanya Polo Center. Nah, sampai di sini dapat tas yang ya menurutku kualitasnya bagus. Bagian dalam tasnya, harga tasnya itu Rp148.000. Jadi ini tuh di pertokoan Hasanuddin. Ini setelah kita bayar, terus kita keluar. Lanjut setelah dapat tas, kita jalan lagi cari sepatu hitam buat Kak Ais. Soalnya kalau di sekolah kan aturannya harus sepatu hitam. Cari sepatu yang cocok, yang nyaman dipakai sama Kak Ais. Terus kita balik deh pulang. Kita balik lagi ke mobil, soalnya yang jalan tuh hanya saya sama Kakak Ais, yang lain tunggu di mobil. Lanjut setelah dari pertokoan Hasanuddin, kita lanjut cari peci buat Kakak Ais sama Kakak Fatih. Soalnya peci Kakak Fatih tuh sering sekali hilang di sekolah. Jadi ini beli peci buat Kakak Ais kalian sama Kakak Ais sama Kakak Fatih deh. Ini kita lewati Jalan Kimaja mau ke Palu Barat. Di Jalan Kimaja ini ada toko kue yang enak-enak, dessert, toko dessert, Dapur Mahmud sama Kandek-Kandek. Ini jalanannya sempat macet di samping Pertamina karena banyak sekali mobil, apa namanya? Karena banyak sekali truk yang lagi antri mau isi solar. Jadi kita harus jalan pelan-pelan karena jalanannya itu jadi sempit sekali. Akhirnya kita sampai ke Jalan Jailangkara yang ada di sampingnya Masjid Agung buat beli peci. Sudah sampai di akhir video. Makasih sudah mau nonton sampai habis. See you on my next video. Bye.